Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara teman-teman buat kalian yang baru saja diterima dan lolos di program Shopee Affiliate. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita buka Shopee Affiliate program. Nah, jadi buat kalian yang sudah lolos Shopee Affiliate, itu kalian tinggal klik yang pojok kiri atas ini yang ada tulisan saya di bagian sini nih ya. Nah, ini kalian klik ini. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini buat kalian yang sudah lolos di Shopee Affiliate program, itu akan ada tambahan menu seperti ini. Shopee Affiliates program. Nah, gimana caranya untuk dapatkan komisi? Ya, ini sekarang kita coba tips dan triknya ya, biar kalian bisa share linknya ke akun-akun sosial media kalian, khususnya ini buat di Facebook ya. Ini saya akan coba bagikan tips yang saya lakukan untuk promosi link ini, link di Shopee Affiliate program, biar dapat komisi teman-teman. Nah, ketika kalian klik yang Shopee Affiliate program yang menu tadi, itu akan muncul seperti ini. Ini ada penawaran produk ya, ada penawaran produk, kemudian ada penawaran Shopee, dan ada penawaran brand. Nah, ini masing-masing itu beda jenis-jenis produknya teman-teman. Oke, ini di penawaran produk, ini banyak nih produk-produk yang bisa yang ditawarkan oleh Shopee biar kalian bisa mendapatkan komisi. Misalkan ini di sini ya, Liomi Fiber Collagen nih. Ini yang saya lingkarin ini. Ini harganya 610.000, kalau berhasil terjual itu kalian bisa mendapatkan 109.000 sekian. Kalau ada 10 orang yang membeli, kalian bisa mendapatkan 1 juta tuh. Oke. Nah, kemudian kalian klik yang tanda bagikan ini. Yang sebelah sini. Kita coba klik. Tunggu sampai muncul gambarnya. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, kalian klik salin tautan. Yang ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah kalian klik salin tautan, akan muncul nah link saat disalin ke clipboard. Kemudian kalian klik download yang logo download ini, download untuk download gambarnya ya, berhasil menyimpan foto. Nah, kemudian kalian tinggal copy paste ya, gambar dari produk yang kalian jual ini, atau kalian bisa screenshot di sini untuk keterangan produknya, itu bisa kalian screenshot ya. Oke, setelah kalian screenshot itu, kalian langsung aja ke Facebook teman-teman. Cari aplikasi Facebook kalian. Nah, kemudian di sini yang perlu kalian punya adalah halaman atau grup. Kalian buat halaman atau grup buat memudahkan kalian untuk promosi produk-produk kalian. Nah, oke, contohnya ini sebenarnya sudah saya buat ya. Jadi klik aja di sini posting, kemudian kalian upload foto dari produk yang tadi yang kalian sudah download itu. Oke, sama screenshot dari keterangan produknya. Nah, setelah itu kalian buat caption yang menarik, fiber kolagen baik untuk kesehatan, info produk cek di gambar. Nah, kalian tulis aja di sini info pemesanan, klik link
Shopee. Klik link Shopee di bawah. Nah, kemudian kalian tinggal copy paste. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, kalau bentuknya linknya sudah SHP seperti ini, http://shp.ee ini, itu berarti linknya itu sudah di custom secara otomatis oleh Shopee. Tapi kalau linknya yang panjang, itu kalian perlu melakukan custom, dan custom itu cukup ribet ya caranya. Kalau dari HP lebih cepat, itu kalian bisa lakukan melalui laptop atau komputer. Jadi kalian tinggal cari aja link-link yang sudah SHP ini ya, di penawaran produk yang sudah disediakan oleh Shopee. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik bagikan. Oke, nah setelah itu nanti akan jadi seperti ini nih, yang sudah saya ini ya. Nah, jadi orang dengan adanya halaman ini ya, orang-orang bisa dijangkau oleh Facebook. Nah, kalian bisa memanfaatkan halaman dengan cara promosikan postingan nih, teman-teman ya. Nah, jadi ini contoh-contoh yang sudah saya buat untuk link Shopee Affiliate ya. Kalian bisa tambahkan video-video, itu kalian ambil dari video-video di sosmed, TikTok, Instagram yang berkaitan dengan produk yang kalian jual ya, teman-teman ya. Oke, nah contohnya seperti ini nih. Nih, herbal anti loyo pria pesan di sini ya. Nah, kalian bisa, kalau kalian bisa ngedit-ngedit video, kalian edit ya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau orang, jadi orang lama kan akan tertarik dia melihat videonya, tapi ada iklan di sampingnya, iklan dari Shopee Affiliate yang kalian promosikan. Nah, oke teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Nah, buat kalian yang pengen memang benar-benar serius untuk menjadi program affiliate dari Shopee, kalian bisa menggunakan cara ini. Dan di sini kalian juga bisa menggunakan promosikan postingan ini untuk melakukan iklan di Facebook ya, untuk menjangkau lebih banyak orang atau menjangkau lebih banyak calon pembeli. Tapi ini kalian harus pertimbangkan dulu target pasarnya ya. Apakah produknya bagus dan lagi trending, kalian bisa promosikan melalui postingan ya. Itu biasanya ini berbayar. Ini namanya Facebook Ads ya, teman-teman ya. Oke, itu saja informasi singkat yang bisa saya share. Semoga kalian sukses dan bisa menghasilkan komisi penjualan dari setiap pembelian-pembelian dari produk Shopee Affiliate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan sampai jumpa di video tips dan trik aplikasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.